Mula-mula kita ambil daun kelapa dan kita silangkan dia antara kanan dan kiri. Kepala daun tu mesti berlawanan arah. Bila kita ayam, kita akan dapat kepala daun kiri dan kanan. Hujung daun tu dia jadi ekor. Kemudian kita ambil ekor ketupat. Kita jalan mengelilingi ketupat. Dari sebelah kanan selesai, terus ke sebelah kiri. Selesai, kita jalankan ekor ketupat. Kita teruskan kepada bahagian kepala daun, mengelilingi juga ketupat. Ketupat telah terbentuk. Kita kemaskan lagi supaya bila masuk beras nanti, beras tu tak tumpah, tak terkeluar-terkeluar. Kemaskan daun tu, tarik-tarik sikit supaya dia cantik. Kemudian kita kemaskan bahagian hujung ketupat. Setelah kita punya ketupat siap, daun dia, kita masukkan beras. Teknik masukkan beras, pastikan dia bucu antara bucu di tengah-tengah dan kurangkan sikit beras tu untuk dapatkan ketupat yang tidak terlalu keras. Setelah siap isi beras, kita kemaskan bahagian atas dia untuk elak beras terkeluar, dan siap boleh direbus. Pejam celik, hari raya dan hati.